Shalom, selain kasih puji Tuhan, hari ini bersama dengan hambanya Jimmy Kelo, Putra Alor, Putra Batak, Sumatera. Tapi kita sama-sama cinta NTT. Amen. Dari Ndu, dari Timur, Tuhan jamah lawat. Amen. Untuk mereka dipakai, diurapi Tuhan. Bagaimana Amen. Hambanya? Dengar sidang raya kemarin, pesan-pesan Tuhan, kenabian. Apa yang... Pak Jimmy tangkal. Ya, saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Saya bisa jumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan yang luar biasa menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting bagi kita, terkhusus saya mewakili NTT umumnya. Dan saya bersyukur berdomisili di Kota Kupang, gerejanya, dan saya melihat pelayanan yang ada di sana. Sudah cukup lama saya berdoa, saya bergumul supaya menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang harus saya kerjakan. Nah, waktu kemarin hamba Tuhan berkata, akan ada lawatan Tuhan besar, perpindahan orang Korea ke Indonesia, bagaimana? Ya, itu saya sangat bersyukur, saya merasa... betul-betul ini pesan Tuhan yang membuat saya terbakar. Saya menerima itu dalam alam roh. Saya percaya itu akan terjadi. Yes. Saya yakin Tuhan sedang bekerja lebih dahsyat. Ya, kebangunan rohani akan terjadi luar biasa dari Indonesia. Amin. Dan kami mau nyanyi pujian nyanyian dari NTT. Yesus itu yang termanis, terbaik. Ya, dia lakukan yang terbaik bagi kita. Yesus Malole. Haleluya. Yesus Malole. Malole. Neau. Yesus baik.